Bang, kapan ya kita bisa ke Korea? Pak, ini kan Menara Eiffel, kenapa jadi Korea sih? Huh? Oh, ini menara. Ada di mana sih dia? Paris. Jadi bikin sarapan bule Prancis gak? Nih gue mau belanja nih bahannya. Ya jadi dong. Gih, sono pergi beli. Assalamualaikum. Kok, udah nih. Waduh, belanjaan lu ketuker apa gimana sih? Kenapa kacau begini? Tenang, Po. Jadi, canggih juga lu. Yang kerja mah kameramen sama editor, Po. Tenang, baik. Mulai masak, woi. Masak, iya. Gimana, Po, awal-awal? Nah, sekarang kita masukin itu semua bahan untuk adonan ke dalam mangkok. Kanu ada tepung terigu, garam, dan gula. Lu masukin datu semua ke mangkok. Tak Anu, lu tuang datu sedikit-sedikit susu cairnya. Nah, udah masukin susunya. Sekarang lu masukin datu telur 3 biji. Aduk rata sampai kayak aspal perumahan Sandra Dewi. Emang kenapa aspal perumahan Sandra Dewi, Po? Ya rata maksudnya. Kalau jalanan depan rumah gua mah kan masih geradagan. Geradagan. Nah, sekarang lu lelehin datu mentega. Belum mampu beli butter. Jangan sedih, Po. Goyang dulu aja biar gak sedih. Nah, sekarang lu tuang datu 1 sendok adonan ke dalam wajan. Nah, kalau gagal enggak apa-apa. Coba lagi ya ibu-ibu. Jangan, pokoknya jangan gampang menyerah dah kayak adik gue ini nih. Eits, gue mah ikhlas, Po, bukan nyerah. Kalah ya kalah. Udah jadi, Po? Belum. Sekarang buat sausnya dulu. Panasin no perasan jeruk dengan api kecil. Nah, sekarang lu masukin dah tuh perasan jeruk nipisnya sama si karamel. Kalau nggak ada karamel, Po? Ya udah, lu tambahin aja es batu terus lu minum. Ribet amat. Nah, Tak Anu, lu masukin dah tuh maizena. Aduh, sampai pegel. Ya Allah, Po. Udah pegel. Po, cobain. Asik. Enak banget nih. Enggak bohong. Kalau kata nenek-nenek mah bohong itu berbahaya. Hei, tinggal cemplung sana, cemplung sini. Gampang banget. Tega banget sih. Edgar, kenapa pakai nangis segala sih lu? Abis putus lu sama pacar lu? Apaan? Ini kan pedih mata abis motong bawang bombay. Kan disuruh mbok tadi. Ah, boroh lu. Awas tuh bombaynya ntar jangan sampai jatuh-jatuh. Lagi mahal banget soalnya. Masa 10.000 dapat 2 biji gini doang? Sebiji gini doang 5.000. Makanya ini gue mau bikin beb puri negeri sakura. Kok kalau E-nya 2 lu bacanya jadi I. Jadi ini tuh mau bikin, ya udah nih gue mau bikin beb puri negeri sakura. Kepengen kan lu? Pengen banget, Pok. Bahan-bahannya apa lagi? Daging mana daging? Tenang. Nah, si putih-putih bawang putih mana, jangan lupa ya. Sama kentangnya juga. Kentang. Pasnya mantul teras tujuh nopo kentang. Kenta. Maaf. Tak Anu, wortel sama kuri bloknya jangan lupa biar enak. Ini dia. Nah, terus teflonnya siapin dulu dah tuh. Tuangin dah tuh minyak sama dagingnya.
Kakano masukin datu bawang putih. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima Pinocchio gitu ya. Pinocchio itu lagu jadul betul. Udah ah, udah cepetan sana masukin dagingnya tuh. Tungguin ya, sampai mateng. Gua mau ambil jemuran dulu no, takut hujan. Eh Pok, ini aduk-aduk aja kan? Udah mateng belum? Sekarang itu kentang, wortel, sama bawang bombaynya dimasukin. Nyium aromanya, Po. Mantep kan? Tambahin danau airnya. Mantep betul! Yang di rumah kecium gak nih bau aromanya? Ya kali. Kali apa tuh, Po? Kali ciliwung, noh. Sonoh, noh, noh. Ahai, dah. Nah, Kak Anu siapin dulu dah tuh. Nasinya dirapin dulu dah. Sambil nunggu kental. Biar cantik nanti pas dituangin itu biar kayak ala-ala Instagram bubble gaya orang-orang. Oke udah nih Po, ini udah kental, kita tuang ya. Nah, udah cantik kan kayak gua? Tambahin lagi dah tuh biar enak. Kasih parsley dah Po, sama tomat ya. Mantep, cobain dah. Bikin ngiler kan lo? Pok. Jadi jajanan Itali dong. Enak nih siang-siang nyemilin pizza. Tambahin dong uangnya. Alah, kelaguan lu. Makan kayak orang bule. Ini dah, mendingan gue buatin mendingan pizzanya. Tapi gak pakai open. Hah? Pake close gitu. Canggih banget Simpo ini. Ya elah, buat pijah doang mah. Gampil, kecil. Tinggal cempung sana, cempung sini. Jadi dia. Nih, bahan-bahannya gue siapin dulu ya. Nah, tahapan masaknya agak banyak nih. Udah kayak tes CPNS aja ya, Po. Banyak tahapnya. Ah, banyak komen lu bocah. Maaf ya, Po. Lanjut dah. Pertama-tama, kita bikin adonan dulu dah tuh. Soalnya kudu kita diemin dulu sampai 30 menitan adonannya. Jadi, cairin dulu dah tuh raginya sama air anget. Baru dah tuh, ntar lu masukin bahan-bahan yang lain. Nah, lu aduk sampai kalis. Nah, siap, Po. Kita aduk-aduk. Nah, kalau udah kalis dah tuh, lu dingin dulu dah. Ntar kalau sayang juga bakalan ngepon lu lagi. Ah, hai! Itu makan pacar lu ya. Bisa aja dah, Mpok. Terus bikin toppingnya gimana nih, Pok? Panasin dulu dah tuh bentar tuh si sosis sama si saus tomat sama jamurnya. Nah ini kejunya kasian Po, dianggurin. Eh, lu kata dia bakalan nangis. Udah, biarin aja ntar dia yang terakhir kalau udah jadi adonannya. Iya dah, tapi Rosalinda dia akan terlantar. Tak terurus nanti, kurus. Ah, lu masak aja ikut-ikutan kata gua. Abis itu,
lu coba dah tuh cek adonannya yang tadi udah jadi apa belum. Udah nih po, masukin teflon aja ya? Iya, taruh di teflon. Takan lu ratain dah tuh sampai ujung-ujung. Jangan sampai ujung genteng. Duh, jadi kangen liburan. Abis itu tuangin topping yang tadi ya po? Nah, tumben lu pinter. Abis itu baru tuh keju yang lu anggurin tadi ditaburin. Biar lumer, nampol banget kan? Coba di zoom pas lagi naburin kejunya dong. Tunggu sampai 15 menit. Lama amat 15 menit. Eh, kalau mau cepet mendingan lo pakai calo dah tuh. Bisa aja deh po, dikata mau nonton bola apa. Eh, udah matang nih po kayaknya po. Ya udah, habis itu diangkat. Kita potong dah. Wih, canggih. Mesti pakai rumus lingkaran nggak, Pak, matangnya, Pak? Udah deh, ribet. Tinggal lep. Tuh si pizza. Cobain pizzanya dah. Mantep kan? Gak perlu pakai oven. Pasti ngiler lah. Cemplung sana, cemplung sini. Gampang banget. Eh buset. Ini kenapa makanan burung berantakan amat sih di meja? Beresin, beresin. Aja makanan burung. Ini dikasih pacar gua, Po. Katanya lagi tren sarapan pakai ini. Dibikin granola mantep nih, Po. Gandola, no, yang ada di Ancol, yang digantung-gantung. Itu mah gandola, Po, Po. Ini mah granola. Grandong kali ah, ribet amat namanya. Ini makanan sehat, Po. Sini dah, gua bikin buat sarapan lo, yo, supaya lo tambah sehat. Gak cuma biji-bijiannya aja, nih bahan-bahan lainnya. Sehat banget, sarapan kita udah kayak model nih, Po. Model majalah tanaman kali. Nah, pertama, masak dulu biji-bijiannya itu pakai maple sirup sama madu ya, Po. Duh, asal jangan gua aja nih yang di madu. Bisa perang nih, perang dunia ketiga. Nah, ntar bisa disangrai, Po. Kurang lebih 5 menit lah. 5 menit 5 hari lah. Sampai lengket-lengket gitu maksud lo. Pada nempel kayak orang baru gitu, orang baru pacaran. Nah, hai! Nih, Po, abis itu siapin side dish lainnya, Po, ya. Apaan tuh side dish? Side, Po. Side itu pinggir. Nah, makan pinggiran lah, toh. Apaan sih, gue agak ngerti. Itu loh, Po, teman-teman yang lain. Kan ada yogurt, stroberinya, raspberry, sama blueberry. Deh, cantik-cantik amat itu warna merahnya. Sayang amat gue ini buat dimakan. Nih, coba kita susun dulu ya, Po. Ini granola yogurtnya. Aduh, susah gue nyebutnya. Maklum. Biasa sarapan lontong sama gorengan grandong apa gerondongan apa sisi kedongdong, au amat dah. Eh dah, granola. Jadi ngiler gua. Enak bener dah kayaknya romannya. Bukan lagi, Po. Enak terus sehat lagi. Tinggi serat, mantep pokoknya, Po. Cemplungin lagi yogurtnya, abis itu granolanya lagi. Baru toppingnya dikasih stroberi atasnya. Ya ampun, cakep amat itu dia. Sayang kalau buat dimakan mah ini. Aduh, coba mpo foto dulu ya. Nah, kan buat dipajang di Instagram. Nih, gue mau foto juga ah, buat pacar gue. Hah, ribet banget lu. Mau makan aja kudu dipoto dulu. Buruan apa? Nungguin ini, gue mau nyobain. Ini deh, Po. Coba ini.
delicioso. Enaknya, maknya, pronto. Bener kan? Cemplung sana, cemplung sini. Enak banget! Bagus gak, Pok? Kado buat anaknya si Adi sama si Wati. Baru lahir, tau? Bagus. Emang cewek anaknya? Iya, Pok. Namanya mau tau gak? Cakrawala Dikala Sanubari Berbicara. Huh? Eh, mantep gak tuh? Ya elah, kenapa begitu amat nama anaknya? Kayak judul film? Yeah, itu namanya kekinian, Pok. Pok. Udah, ayo. Bikin lumpia penikmat senja. Kita tumis ya tuh bawang putih hingga berubah warna kecoklatan. Bawang aja bisa berubah, apalagi hubungan kita yang sudah 6 tahun bersama ya, Pok. Ayolah, udah sekarang masukin dah tuh ayam sama udang cincangnya. Tak ada lagi yang kuingin selain bersatunya ayam dan udang, meskipun sudah tercincang dan tercabik tak beraturan. Lu tadi sarapan nelen buku puisi ya sama cahaya mataharinya? Ayolah, ngaco lu ngomong. Yeah, kan anak kekinian, Pok. Pok. Udah, terusin dah. Entah kamu, lu masukin dah, no. Nah, entah kamu, lu bumbuin dah tuh dengan lada, garam, kecap manis, sama saus tiram. Oke. Okay. Nah, entah kamu, lu bumbuin makanan boleh ya. Tapi jangan bumbuin cerita tentang orang lain, apalagi lu ngadu domba. Yo, itu mah gosip namanya. Nah, ini namanya kulit lumpia. Langsung beli jadi aja, nggak usah ribet-ribet. Ya, ribet. Seperti punya kakak kayak Mpok gini ya? Kayak begini. Ya jangan, bercanda namanya juga. Bercanda, coy. Ambil deh tuh selembar kulit lumpia, lalu masukin bahan sama isinya. Jangan pelit-pelit. Kalau mau banyak rezeki lancar, kayak Raffi Ahmad, noh. Nah, sekarang lu gulung deh tuh. Oh, jangan lupa, Pok, gulungnya yang padat. Seperti padatnya penumpang KRL jam 8 pagi. Sesek. Biasa dah tuh, panasin minyaknya. Kalau nggak panas, lu omelin. Pet dah. Panasnya minyak tidak akan sepanas ketika aku melihat dia menikah dengan sahabatku sendiri, Pok. Sakit, Pok. Sakit. Ya udah, lu anggap aja tuh cilumpia mantap lu. Cok. Lu pindah tuh dia ke dalam minyak panas. Oke, Pok. Ini mantan gue. Yang ini sahabat gue yang nikung. Rasain lu. Gua masukin semua ke minyak panas. Tapi jangan lupa diangkat. Nanti gosong, malah gua yang rugi. Nah, kita mau bikin bahan cocolannya nih. Biar saling melengkapi kayak mantan lu. No, sama sahabat lu. Nah, Pok. Sekarang lu blender dah tuh, air sama si cabe. Andai saja ada alat seperti ini untuk mempersatukan insan manusia. Tentunya Marsha Arwan dan Erumi tidak akan putus di tengah jalan, tapi di pinggir. Nah, Takano, kalau udah kecampur, lu panasin dah tuh si kompor. Nah, lu masukin dah tuh garam dan sedikit kecap ikan. Sedikit aja. Kayak pengorbanan lu buat dia, noh, yang kebanyakan. Terus lu nyesel dah sekarang. Beuh, mantap. Udah mendidih nih, Pok. Kayak otak gue. Kameramen, kalau lu bikin cakep nih gambar, gua bagi lu lumpianya. Asli. Lala. Ya, mau makan nasi tinggal dikit. Masak mie aja deh. Nasinya buang.
Duh, jangan dibuang itu nasi. Lu pikir nasi belinya di download? Itu pakai duit tahu. Yaelah po, tinggal dikit ini. Makan segini cuma ngotorin gigi doang. Dadah, nih masak aja dah. Kreatif dikit ngapa? Masak pakai 4 biji telur, entah kanu. Yah, ini kok tinggal 3? Bagi telur lu. Ush. Taruh enggak? Po. Taruh. Gua bilang taruh ya, taruh. Ini mah warisan kali po, po. Potong-potong dah tuh wortel kecil-kecil. Potong, 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 potong. Nah, pakai dah tuh potongin daun bawang. Ngapain lu bawa gituan? Gak ada daun bawang, po. Adanya daun pintu. Itu mah gagang pintu. Nah, ada nih, po, daun bawangnya. Sekalian aja, kalau gua minta ambilin nasi lu bawain sawah. Cuci dulu sono. Ampun, 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 po. Udah nih, udah. Nah, entah kanu, lu kocok dah tuh telur sama nasi, wortel sama daun bawangnya. Masukin dah tuh garam sama lada secukupnya. Panasin dah tuh si minyak. Kalau nggak panas, lu katain aja jelek lu. Lu tuh yang jelek. Lu kok marah sama gua? Ampun, po. Nah, terus masukin dah tuh adonannya ya. Nah, habis dimasukin, lu jembrengin dah tuh. Lebarin sampai kayak badan empok. Iya nih, badan gua makin lebar. Gulung-gulung. Gulung lagi. Yah, gosong, po. Masukin lagi dah tuh, noh, sisa adonan telur yang tadi. Ya Tuhan, mengapa telurku berbeda? Udah buruan angkat keburu gosong itu, kayak muka lo. Entah anu, potong-potong dah tuh, tambahin saus orang kaya, alias mayones. Itu juga kalau ada. Gak ada, po. Kita bukan orang kaya. Ini kan hanya properti syuting. Biarin, yang penting enak. Gampang ya, tinggal cemplung sana, cemplung sini. Gampang bet. Nyam, 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 nyam.